Okey, itu persembahan nyanyian Sirih Pinang daripada Nur Mimi Hasmida. Okey, nanti kita akan bersama dengan Nur Mimi Hasmida ini. Tapi sekarang ini, penonton, kita nak perkenalkan kepada anda. Wow, tradisi bagi masyarakat negeri Perlis. Ah, kita bersama dengan Pak Long hari ini. Pak Long, kalau kita nak cerita dengan penonton, yang ini wow apa, Pak Long? Yang ini yang panggil wow. Wow kucing. Wow kucing. Wow kucing. Ha, ah. Ini wow kucing. Okey, kenapa dinamakan wow kucing, Pak Long? Sebab dia berbentuk macam ni, dia bentuk macam kucing duduk. Macam kucing duduk. Macam tu. Okey. Okey, semalam kan saya sempat berborak dengan Pak Long kita ni. Semalam saya tempat tengok juga pelbagai wow daripada Pak Long, ada wow lang, wow bulan dan sebagainya. Jadi apa perbezaan wow tradisional negeri Perlis dengan negeri-negeri yang lain? Dia bezanya tak banyak. Lebih kurang lah. Kadang-kadang dia ada bentuk-bentuk ya. Bentuk-bentuk yang orang kata wow barat, dia akan singkat sikit dia punya bentuk dia tu. Jadi kalau kata wow bulan, dia labuh sikit. Dia bulat, seakan-akan bulat seperti bulan sabit. Macam itulah. Beza dia macam tu aja. Okey, selalunya kan kita lihat ada kadang-kadang ada corak-corak lukisan di wow-wow ni. Selalu kebiasaannya untuk negeri Perlis, apa motifnya? Motif dia cuma orang tu nak bagi cantik ya. Dia buat orang kata apa, make up macam orang Perlis cakap hias-hias lah. Bagi cantik, berbunga-bunga tu kan. Itu je. Okey, Pak Long memang dari dulu lagi memang ialah membuat wow layang-layang wow, Pak Long ya. Ya. Okey, Pak Long, zaman sekarang ni kan Pak Long, kalau kita tengokkan generasi muda tak sama macam generasi muda yang dahulu. Generasi muda semuanya pandai buat wow, pandai buat layang-layang. Tapi sekarang ni sebab itulah kita adakan program seumpama ini untuk kita ketengahkan permainan tradisional kepada generasi muda ya, Pak Long. Ya, betul. Jadi untuk membuat wow burung ni ataupun wow kucing ni, berapa lama kebiasaannya kalau Pak Long? Kalau boleh buat tu lebih kurang dalam 2 hari juga. 2 hari juga. 2 hari juga. Kalau kita Dari segi permintaan, Pak Long? Permintaan, tengokkanlah kata orang minta wow-wow apa yang kita nak buat kan. Kita buatlah. Okey. Kalau kita wow bulan, kita bagilah tempoh 3 hari sekali dengan kita nak pelekat dia punya kan. Dan punya makeup dia lagi kan. Itulah. Macam Pak Long sendiri kan, ada tak masuk pertandingan-pertandingan wow? Ada juga. Kadang-kadang kawan-kawan ajak pergi tengok kan. Kita pun masuk main juga. Tapi bukan wow saya lah, wow kawan-kawan. Okey, sepanjang pengalaman Pak Long sebagai pembuat wow ni, apa wow yang paling susah ke, paling besar ke yang Pak Long pernah buat? Dia payah-payah buat sikit wow Jala Budi. Jala Budi? Jala Budi. Jala Budi ni dia berbentuk macam wanita sikit. Pinggang dia dengan buntut dia, dia punya macam paha turun tu. Dia ada bulu-bulu buat. Dia susah sikit sebab dia nak bentuk tu. Dia nak bentuk susah sikit. Pertama kali saya mendengar wow Jala Budi. Jala Budi. Itu wow negeri Perlis. Wow negeri Perlis. Tapi hari ini kita tak bawa nak tunjuk ke penonton. Saya tak bawa. Tapi tak kalau kata tengok dalam internet apa semua, type Jala Budi, dia akan tunjuk. Tengok Jala Budi. Okey, mungkin ada juga yang tertarik berkenaan dengan wow lang, wow kucing dan juga wow Jala Budi itu. Mungkin anda boleh bersama ataupun nak tempah dengan Pak Long, boleh saja. Ini pakarnya di negeri Perlis ni. Okey, Pak Long. Ini antara bahan-bahan yang digunakan. Bahan-bahan asas lah. Ni yang kata wow yang kita dulu-dulu. Macam orang dulu-dulu main. Inilah wow. Ini wow yang dulu-dulu. Okey, Pak Long, kalau wow dan juga layang-layang dulu-dulu dengan sekarang, apa beza? Beza dia memang banyak beza lah. Antaranya? Dulu ni kita buat simple-simple ya. Pekat pun orang kata surat paper je lah. Pakai surat khabar je lah. Plastik-plastik je, hantam je lah dulu-dulu. Jadi bawah ni letak daun pisang je. Ekor daun pisang. Letak macam tu, okey lambung lah. Macam tu je. Yang penting boleh naik. Nanti boleh naik. Asalkan naik je.
Tapi zaman sekarang ni lagi mudah lagi buat. Mudah lama-lama lah, mudah ya. Cukup menarik sebenarnya. Jadi kalau lagi-lagi dari segi bahannya juga mudah untuk didapati. Tapi kayu buluh ni senang ke nak dapat? Dapat. Mudah dapat. Tapi kalau betul-betul nak buat wow, dia tak boleh pakai buluh-buluh yang orang kata apa lembut-lembut. Dia kena pakai buluh-buluh pasir. Okey. Kalau kata kawasan sini dia ada buluh pasir. Buluh pasir ni dia keras. Bila kita kepok dia mipar kerak-kerak-kerak-kerak dan patah. Kalau ini, sini saya tunjuk contoh lah. Dia kepok patah. Tengok patah. Oh, patah dah. Kalau yang bulu yang kita bulu pasir itu, kita sepok kerak 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 kerak. Dia takkan patah. Dia takkan patah. Dia punya ada kelenturan tinggi. Iya, kelenturan tinggi. Dia ada spring. Itu bila dia naik di awan, dia akan jadi macam tu. Kan? Bila dia tak ada spring, dia akan petah. Bila kita turunkan wow tu, dia akan tegak balik macam tu. Itu bermakna buluh yang terbaik lah. Okey. Okey. Pak Long ada media sosial ke, Pak Long? Iya. Ada media sosial ke? Facebook ke? Tak ada. Tak ada eh? Okey, tak apa. Nanti saya PM tepi dengan Pak Long juga. Sebab saya banyak lagi nak belajar dengan Pak Long ni. Cara-cara pembuatan wow tradisi masyarakat Negeri Perlis. Tapi sekarang ni Pak Long, kabarnya kita nak bersama dengan Raja Sufia. Raja Sufia seronok. Dia main permainan tradisional dekat sana. Silakan Raja Sufia.